Setelah pemakaian yang sering, jaket waterproof dan breathable akan mulai kehilangan fungsi breathable dan waterproof itu sendiri. Bagaimana cara menjaga jaket waterproof agar tetap waterproof, atau bisakah kita kembalikan waterproof jaket tersebut? Hai, saya Sakti Sitindaun, kembali lagi di video ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengembalikan atau menjaga jaket breathable ataupun waterproof agar tetap mereka waterproof. Karena semakin sering kita pakai waterproofnya sendiri akan semakin berkurang dan semakin tidak waterproof. Cara yang pertama adalah kita bisa mengembalikan waterproofnya itu dengan menggunakan sabun non deterjen yang cukup lembut. Maksudnya itu adalah kita menggunakan sabun bayi ataupun misalnya sabun khusus untuk mencuci jaket tersebut. Lalu kita menggunakan mesin cuci atau mesin cuci yang top loading, dan jangan jemur di panas sinar matahari langsung. Dan juga kita selanjutnya, cara terakhir adalah menggosok dengan lembut atau misalnya dengan suhu yang kecil agar mengembalikan atau membangkitkan lagi waterproof jaket tersebut. Itu akan pencucian dengan mesin cuci atau menggunakan deterjen yang lembut akan membantu mengembalikan membran-membran waterproof itu kembali aktif lagi agar lebih efektif menahan yang namanya waterproof atau menahan air. Kebanyakan bahan waterproof memiliki coating kimia. Coating kimia itu adalah namanya DWR atau Durable Water Resistant. Jadi menggunakan bahan kimia yang namanya DWR. Nah, untuk mengembalikan coating ini lagi, kan lama-lama akan hilang. Kita harus mencucinya dengan menggunakan bahan kimia atau wax yang memang wax khusus untuk DWR atau Durable Waterproof Resistant. Jaket-jaket yang sudah mulai kehilangan DWR-nya atau bahan coatingnya ini memang masih bisa dipakai atau masih bisa berfungsi sebagai bahan waterproof, cuman dia tidak terlalu efektif untuk menahan air, jadi agak tembus sedikit daripada awal kita beli gitu. Jadi kita bisa mengembalikan waterproofnya itu dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau misalnya bahan spray atau menggunakan wax ketika pencucian ataupun setelah pencucian, tergantung caranya, dengan wax ataupun spray yang mempunyai bahan DWR tersebut atau Durable Water Resistant tersebut. Itu adalah cara bagaimana mengembalikan waterproof atau mengembalikan breathable jaket yang sudah terlalu sering kita pakai. Dan jangan lupa, jangan langsung jemur di bawah sinar matahari langsung. Itu adalah tips bagaimana menjaga dan juga mengembalikan waterproof daripada jaket kalian. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.